Yey, bertemu lagi bersama dengan Mas Cling. Wah, ini menemukan kembang tahu Naura. Ini apa ini kembang tahu? Apa bedanya sama wedang tahu? Mas, berapaan mas? Berapaan? 7.000. Satu deh mas. Bedanya sama wedang tahu apa tuh mas? Kayaknya kalau wedang tahu Semarang ya? Iya. Beda namanya. Oh, tapi komposisinya sama? Insya Allah sama. Apa aja tuh mas, isinya mas? Di mangkok aja ya? Iya, siap. Ini kembang tahu nih mas? Iya. Ini udah berapa lama mas? Udah hampir 2 bulan. Oh, hampir 2 bulan? Iya. Lumayan, laris? Alhamdulillah. Setiap hari habis, jadi fresh terus. Buka dari jam? Jam, sekarang jam habis asar. Oh, habis asar, sampai jam? Sampai sehabisnya. Habisnya biasanya jam berapa mas? Ya, mesti kadang jam 6, kadang jam 7. Nah, ini wedang tahunya. Ya, ada oh, enggak ada kacangnya. Kacangnya ya. Ya, kalau di sini ini ada. Ini ya, mas. Ini kuah jahe. Oh, kuah jahe. Oh. Pedes, kalau enggak suka pedes ada yang enggak pakai jahe. Jahenya dikit. Oh, gitu. Anak-anak biasanya ada. Kenapa? Itu. Oh, gitu. Kenapa enggak jual pagi aja, mas? Waktunya enggak. Waktunya ya. Sibuk dengan anak. Ini dia nih penampakannya wedang tahunya nih. Bedanya sama kembang tahu di Jogja tuh lebih kayak apa ya? Di sini mungkin ada kacangnya juga nih. Nyelekamin banget nih pasti. Wah, coba musim hujan. Seger nyelekamin. Ini dia nih penampakannya nih. Wadidaw nih, kita cobain kuy. Seruput. Pedas jahenya kerasa, lembut dari kembang tahunya tuh lembut banget. Beda sama kayak wedang tahu yang di Jogja tuh. Wedang tahu di Jogja tuh nggak ada kacang-kacangnya. Kalau di sini tuh ada. Enak nih. Seruput. Nah, di sini tuh ada kacangnya. Kacangnya tuh namanya towa. Nah, towa itu kacang semacam kayak dari Surabaya gitu. Nah, towa itu kacang semacam kayak dari Surabaya gitu. Nah, towa itu kacang semacam kayak dari Surabaya gitu. Kacang semacam kayak dari Surabaya gitu. Kacang semacam kayak dari Surabaya gitu. Padahal dilansir dari website Garving Oi, kembang tahu itu adalah Touha, Towa, Dowa. Jadi Dowa itu. Jadi bacaannya tuh dowa, yang artinya kembang kacang. Kacang yang dimaksud sini adalah kedelai, maka disebut juga sebagai kembang tahu karena berbahan dasar dengan tahu. Jadi bukan kacang yang dari Surabaya ya. Ini Mas Ring salah. Hahaha. Oh, di sini namanya kembang tahu Naura nih. Wadidaw, kita cobain lagi kuy ini. Serobot. Coba kalau musim hujan. Enak banget, seger. Mas, sudah ada GoFood-nya belum, Mas? GoFood? Wah, sayang banget kan? Jadi kamu harus kesini nih. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani, di sebelah selatannya Alun-Alun. Tapi di utaranya di Rita, seberang bioskop Sinar. Seruput. Seger. Nih, ternyata karena dia juga udah di Alvin kenyang. Mas kalau makan tuh sambil duduk. Oh ya, ini namanya prasmanan guys. Oh gitu, siap. Saatnya makan tuh bos. Nah, kelalen. Teklenya kelalen bah, makan di denden. Harus menikmati kencot tapi ya. Sama dia nih, bos icip icip. Bos mau ke mana? Aku lagi jajan. Si. Kacing tuh, gue ingin nengin, nggak mau kacing bingung.